Okey, bertemu lagi kita dalam channel Kanchadelima. Okey, seperti biasa, saya akan buat tutorial lagu, tutorial gitar untuk lagu Josimuti pula kali ini. Lagu yang bertajuk Bujang Semanggang. Ya, dia punya key jatuh dekat E. E major. Okey, tadi saya buat intro dah. Mungkin laju sangat bagi kamu orang. Saya pun terlaju pula. Okey, sekarang saya akan buat dalam bentuk perlahan. Dia punya key sama juga. E. Macam intro tadi tu E. Okey. Kita terus pergi yang slow. Okey, step pertama. Kita ambil tali nombor 3, fret nombor 9. Lepas tu, yang ni. Yang ni. Tali nombor 4, fret ke 9. Lepas tu, 11. Jatuh lagi tempat yang mula tadi. Ini tali nombor 5. Tali nombor 5, fret 11. Lepas tu, tali nombor 4, fret 9. Okay, ini step yang pertama. Lagi sekali ya. Ya, pelan lagi ya. Okay, yang kedua dia pula. Step pertama kita pakai ini. Step kedua perlu kita pakai ini. Ya, ya. Ya, ini itu just. Okay, ambil string 3, fret nombor berapa ni ya? 16. Yang pertama dia jatuh dekat fret nombor 17. Tali nombor 2. Ya. Ini kod E. Yang ini jatuh dekat fret ke 19. Ini fret ke 17. Tali nombor 2 fret 17. Yang ini tali nombor 3 fret ke 16. Yang ini fret 19 ya. Ini bias nih. Atau ke depan atau ke atas pun juga. Okay. Tengok mana yang senang lah. Pilih antara ini ataupun okay, senang je ni. Dia punya ni, cuma kamu perlu tahu epijus saja. Okey, sekarang kita buat suruh tengah pula eh. Dia punya kisah sama E, E major eh. Jom. Thank you.
buat tutorial solo tengah dia dalam 20-an ya. Saya akan mainkan dulu setengah, lepas itu saya akan tunjukkan yang belakang ya. Okay. Dia mulai dari chord. Okay, kita ambil ini peringkat yang pertama, step yang pertama ya. Okay, dia mulai daripada, okay saya korang kena diri saya, tapi diri ini. Okay, pakai pin senang. Okay, awak string nombor 5, sorry nombor 4, fret nombor 9, 9 dan 11. Ya? Tadi yang berikan sama juga. Nah, itu dia, gerak, pertama, yang kedua. Lepas yang ini. Ada orang komen saya buat lagi sangat apa saya buat kan eh. Ya, saya pergi dulu deh. Kita ambil fret ke 7, 9. Tadi nombor 6. Masuk dari sini kan. Sampai sini saya tunjuk. Bagi yang tak faham tu, cuba-cuba
fahamkan video ni. Susah juga saya sangat. Macam kita, kalau kita nak translate apa yang ada kat otak kita ke otak dia, memang susah melalui video. Kalau kita bercakap macam ni, mungkin kita boleh send secara spontan, kan? Betul tak? Okay? Jangan putus asa, cuba, cuba dan cuba. Okay? Bye.